lebih lagi mengenai perkembangan di Gaza, tetapi saya nak bagi maklumat sikit mengenai Al-Quds dan Al-Aqsa. Saya pergi di Malaysia baru ini minggu lepas, dan boleh beri sumbangan kali yang kedua sebanyak 750,000 kepada Al-Quds Foundation Malaysia ni. Dan tu pengasas ataupun pengurusi yayasan ni, pengurusi munitik ni, Dr. Sharif Abu Shamala ni, dia sendiri terima duit bantuan, dan sekarang ni dia hantar kita ke Gaza untuk bantuan kecemasan. Alhamdulillah, dia banyak-banyak terima kasih kepada pokok kita semua. Alhamdulillah. Dan sebelum pada tu saya pergi di Turki beri apa dia 800,000. Jadi lain itu duit hatta gidah tu dekat-dekat dengan sejuta ni atau sejuta 550,000 lebih kurang. Alhamdulillah. Patutlah ni ada duit tambah lagi dalam bank sejuta pula. Sejuta 100,000. Saya cek kemarin dalam sejuta 100,000. Maknanya duduk dalam 2 juta, 2 juta ni, 2 juta 7 lah. Alhamdulillah. Dan insyaAllah hak sejuta lagi ni kita akan hantar lagi kepada Turki juga dalam sekitar seminggu dua minggu lagi insyaAllah, hantar melalui akaun gitulah, tak ada pergi sendiri. Tapi bantuan itu berterusan, siapa kau boleh poson insyaAllah. Nah, siapa-siapa ada hak harian itu buat lagi harian, hak cadia boleh poson pun cadia lah, untuk kita nak apa dia nak tikai hak berat tu boleh puasa. Tapi siapa-siapa tak yakin kata nak dek dok boleh puasa, halah ni tak ada apa. Nah, tu dia boleh berlaku. Nah, insyaAllah hari apa boleh, nak boleh puasa apa boleh, nak cadek untuk boleh puasa. Sebenarnya saya cadek challenge kapuk, kita buat 10,000 10,000 challenge tu, cadeknya setiap buah rumah tu nak ada challenge tu. Challenge tu, kapuk tu bukan duit sekok lah, dia telur belakang, dia gulung-gulung biar luh pun tak apa, boh gitu. Hak lima kok sekok tu, biar anak-anak kita, cucu, pas kita curi-curi buah tu lah. Hak biru kau kelabu ikut lah, boh. Boh gitu boleh. Tak ada apa, dia telur belakang. Lipat malak, boh. Tak ada apa. Jadi, hak tu, boh boleh puasa, ataupun wasiat boleh-boleh, kata biar boleh puasa ke. Nah, ayah jadi lagu mana, abi jadi lagu mana, nanti pergi bulan puasa. Ayah niat dah nak pergi bulan puasa. Itu nak pergi siapa lagi lah, ikut dia lah. Itu. Nah, itu untuk bulan puasa. Tapi hari ini boleh juga insyaAllah. Kalau sekitar seminggu lebih lagi itu, insyaAllah kita hantar kali yang ketiga. Muat yang ketiga insyaAllah. Allahumma taqabbal. Allahumma ja'al hadzal amal fi sijillati hasanatina yawmal qiyamah. Innaka antas sami'ul alim. Mengenai Al-Masjid Al-Aqsa, satu istilah yang kita kena pahamnya ialah tahwidul aqsa, menyahudikan al-aqsa. Jadi Dr. Sharif ni dia ada tulis insyaallah kita akan terjemahkan dengan bahasa Thai. Nah, dan tulis edisi dia tulis Rumi, kita akan tukar pada edisi Jawi dan akan terjemah dengan bahasa Thai. Al-Quds dan Al-Aqsa di dalam cengkaman Yahudisasi. Yahudisasi. Bukan Yahudi saja, Yahudisasi maknanya menyahudikan. Menyahudikan maknanya Al-Aqsa ni akan menjadi tempat Yahudi. Sama ada negeri, sama ada orang, sama ada bangunan-bangunan di atas bumi ataupun bangunan barang-barang duduk patak bumi, kesemua tu kena jadi Yahudi habis. Tu dia buka kepada bumi saja dia nak menjadi Yahudi. Dia buat jadi Yahudi dah. Jadi dia potong nama plastik hak beribu-ribu tahun mari tu lah ni, cari dalam peta tak ada plastik, kena cari Israel. Israel itu Yahudi lah, negeri lah. Walaupun Israel kita tahu dah kata nama kepada Nabi Yakub. Nah, tapi lah ni Israel itu fokus kepada negeri. Jadi dia berjaya dah lah ni. Ambil negeri, tukar peta, tukar nama daripada Palestin kepada
kepada Israel. Cuma lani hal dia tak jaya lagi ialah orang itu tak ada Yahudi lagi. Dia pindah, dia ambil orang mari duduk di kawasan Yahudi itu, Israel itu banyak dah, tapi orang ada mari lagi itu tak saya jadi Yahudi. Ha, tu. Nah, satu patu kesek-kesek ni lah. Kesek-kesek ada ada tu walaupun banyak dah. Dengan tepatnya, dengan namanya, nama kapung, nama bandar, nama jalan, nama sungai, nama corok-corok mana gapo dia tukar jadi bahasa Yahudi tu. Bahasa kapung Yahudi dah. Ha tu. Tak ada lah kapung Berau, kapung Kopu apa semua tak ada habis. Dia tukar habis. Ha, tu masalah tukar nama tu pun penting juga ni. Allah. Kita nak lagu mana tak kita ni. Ha. Ha, di nama tu. Nama secara resmi. Nama secara resmi dia jadi nama orang lain. Ha, nama kapung tak apa lagi. Orang tua dah atau lagi. Ha. Nyalan ni sini kalacang. Tak ada dah ni kalacang. Kalacang. Kalacang bukan berat. Oh sini kalacang. Saya tulis. Apa dia aneh. Sejarah Syekh ni ada sebut kalacang dalam ni. Ha, ni kalacang. Tapi tak ada dah lah ni. Tak ada dah. banyak tempat-tempat yang tukar juga. Mak-mak kita pun. Dusunnya, dusunnya. Allah, dusunnya tu. Tempat kita silap payah banyak. Dia kata ke dusun buah-buahnya. Dusunnya. Bapa nak namanya untuk dusunnya. Kerana nyo banyak masa tu. Nah, kita duduk tanya saya duduk ngaji pondok comel apa semua dulu banyak orang dusunnya. Kata bapa dia mau nama dusunnya. Dia banyak kata kerana nyo banyak boleh hadir dusunnya, dusun ni je. Kena-kena ke buka. Nah, orang dusunnya sendiri pun tak tahu sejarah juga. Tak lah. Sebab apa? Dalam 10 tahun dulu ya. 10 tahun dulu saya pergi di dusunnya. Di semaya, di sejik dusunnya. Lepas tu kita tengok tulis Sajawi dusun. Lepas tu dia tulis nyo titik tiga bawah. Dusun nyo titik tiga bawah. Ah, tanya saya pokok duduk semaya orang ada asas itu kata eh kok mana ni saya bahasa hiya eh? Bapa tulis tak tulis dusun nyor. Muka kita duduk saya kata nyo kelapa ni nyo mak perahu ciwik mak perahu ni. Ah, jadi kot tu. Ah, jadi orang kampung situ kata bukan nyo mak perahu tu. Nyo di situ nyo isim dome. Ah, kalau bahasa Arab agak hadiqatuhu bustanuhu tu. Dusun tu mazraatuhu gitu. Kebun nyo tu nyo kembali kepada seorang raja ketua apa raja legah ko anu nyo situ. Jadi oh baru tahu saya tulis banyak dalam kata tu 10 tahun lalu tak tahu nak cari mana kata satu ilmu baru lah kita duk pahal silap banyak kerana silap orang dusunnya sendiri duk banyak. budak-budak juga mana tahu lah kita budak-budak jadi kena orang tua banyak. Jadi dusun baginda gitu mualah dusun dia tapi orang kampung mari duk banyak atau dusunnya kerana raja legah mari duk beli kebun banyak situ. Dusun siapa tu? Dusun raja, dusun baginda. Jadi tak kerti nak sebut, disebut dusun nyo. Nyo tu nyo ye, bukan nyo kelapa dah. Lepas tu, sudah semaya tu kerana saya ada di kerusuh di masjid, di sekolah, sekolah Matayum. Sekolah Matayum. Matayum dia buat kayai okat. Sekolah Pratung ni tak apa, rungrian ban dusun nyo lagi. Lumayan bagus sungguh lah ni pada situ tapi bawa dia kaya awak menjadi tak silap mosam siapa mohok ni ada dia buat sekolah baru pula besar pokok apa semua kena belakang lah sekolah apa situ rungrian dia tulis kan rungrian suan praya suan praya ha, kata ni Allah dan suan praya ni adalah praya raja dah nama penuh saya terlupa cuba kita tengok dalam Google lah. Nama rungrian ban suan praya kerana tapi ada kelima suan praya tu kebunnya oh sin jadi tukar dusunnya tu jadi lah ni nama baru mungkin dalam masa 10-20 tahun lagi dusunnya akan habis capai naik pai rungrian suan praya
Itu sebagai contoh, Pak, tu banyak lagi lah. Pak-pak tu dah, kita tukar nama tu. Ini masalah nama ni bukan biasa dah. Tukar nama ni kembali kepada jati diri, kembali kepada sejarah, kembali kepada peradaban, kembali kepada gapo adat resah pada masa-masa dulu. Hilah dia tukar nama tu. Jadi, pihak Yahudi ni dia bukan sahaja pergi tukar nama Palestin kepada Israel, tetapi dia nak kepada tukar tepat, tukar bumi, tukar orang. Dia panggil demografi ini bumi percakon sat, bumi percakon sat. Gapo dia bumi percakon sat? Oh, hebat. Maknanya di sudut population, masalah orang, okay, percambahan, dia panggil kanta tu kong percakon dalam satu-satu tempat ni, dia tambah dengan beranak ya waliknya, tambah dengan beranak. Atra percakon dalam petaning ni berapa? Misalnya 500-800 ribu. Nah, lepas tu dalam masa 10 tahun lagi akan tambah banyak mana mengikut setitik atra orang yang ada sini, 800 ribu, mati banyak mana dalam setahun, beranak banyak mana pula. Jadi dia tambah-tambah lagu tu lah, kau sikit, kau naik, ni lagu tu. Daripada 800, duduk 10 tahun, tambah sampai kau 850 ribu, dia tak banyak. Ingat sebab ada orang mati, lepas tu ada orang beranak, tu kan? Tu beranak pun bukan sampai kau 450, ribu tu. Jadi, atra dia tu dia ada, dalam setahun, 2 tahun, 10 tahun tu dia akan tambah banyak anak. Dia tahu, pecakon, supaya dia nelung, supaya pecakon Thailand ni. Dan ni berapa? Dalam sekitar 70 juta. Eh, sepi kena. Hak bahagia percakon ni, dia tamai kata, akan tumbuh, akan biak pula jadi sampai ke 75 juta misalnya, sebagai contoh. 80 juta, dia tahu dah. Dia tahu. Tapi, percambahan penduduk di Palestin ni, terutamanya di Israel, negeri hak baru ni, bukan tambah secara biasa dah. Bukan tambah secara normal. Bukan tidak. Ya, khabar-khabar, setahun dua tahun tu daripada 5,000 orang kepada 2 juta lalu dah. Ada 2 juta lalu. 2 juta naik jadi 3 juta lalu dah. Jadi, orang yang ada, anak tepat, orang tepat, duduk dalam 500 ribu sejuta, duduk situ lagi. Duduk sejuta. Orang asli, orang bukan asli, orang asal, tepat duduk tu. Nah, sejuta, duduk sejuta situ, patut kau kue, kena hamak, kena halau, bunuh, macam-macam, hijrah, dilari, apa semua, kau berkue, daripada sejuta kepada 1,000. Tapi hak baru ni, mari daripada 50,000, naik sampai ke 2 juta, naik sampai 3 juta, dalam masa 10 tahun. Ini dia panggil bumi percakon sat. Nah, itu dia. Ini di sudut kependudukan, di sudut percakon penduduk. Bahaya duduk mahluk ni lah ni. Nak menyahudikan Palestin lah. Dia mari buat Yahudi, menyahudikan di Palestin tu daripada 1948. Nah, 75 tahun Maidah. Tu. 75 tahun Maidah tu. Mai wak jadi Yahudi, mai wak jadi negeri Yahudi lah. Istihar kata negeri ni negeri Israel. Orang Islam hadut situ puluh-puluh juta, bangun pagi esok tukar negeri pula. Tukar negeri. Ha tu. Bangun pagi esok jadi tukar negeri. Tukar negeri jadi Israel. Pas bukan sekadar tukar saja dak, kena bunuh, ada rompok ke songkram kalang paupan. Nah, gi duduk orang panggil pelacur rumah, pelacur ampe, pelacur sute cawak, pelacur. Hak tu hak daripada 1948. Ambil. Nah, tu dia macam dia ada lah. Dia ada macam-macam lah ni. Nah, apa dia angka tu. Berapa ribu buah rumah. Hak asal Palestin dihancurkan. Hancur habis. Tu di sudut. Apa dia. Tanah air, bumi. Di sudut orang. Dia usaha nak perabih orang-orang Palestin, Arab, dengan berbagai-bagai cara. Allah, dia pergi masuk, lepas tu dia pergi hapus rakyat, muka jadi negeri dia, semua ni kena jadi rakyat dia habis. Tukar bak pasacun. Orang Arab
Orang Islam dia wibat pacacun warna hijau, cahaya hijau. Orang Yahudi dia wibat cahaya bing, sinam kan. Bisa lu dah, becek lah dah, becek sekolah, becek kedai, becek jalan raya, saya dah ayak tu. Jalan raya pula aku tu, kereta mutu, orang Arab asli, orang tua tempat tu, dia wipai. Dia wipai, kereta pai mutu cahaya hijau. Pai mutu cahaya hijau. Pai mutu kereta orang dia, cahaya bing. Tujuan apa? Tujuannya nak punya guna jalan-jalan. Jalan ni khoh untuk kereta pakai pai warna biru, iaitu orang Israel saja. Pai khoh hijau khoh untuk jalan khoh yang digunakan oleh orang Arab. Lalu tu. Lepas tu daripada 1948, lah ni 75 tahun ni, dia duduk maju negeri dia, negeri Israel ni macam-macam lah. Jalan dia duduk buat ni. Nah, jalan tani nara ni, tani jalan ni berapa ratus tahun dah ni jalan ni. Kalau kita kira hok ni pun pertanah banyak dah daripada jalan Batas Merah dulu lagi. Tak itu ke? Jalan Batas Merah lagi, lepas tu naik dengan batu, naik dengan apa semua. Lepas tu nak jadi apa ni minyak talan ni. Kita cuba bayangkan jalan tani jalan pada masa 70 tahun dulu. Lagu mana? Emok Merah. Kalau ada batu pun batu hok pecah-pecah, rubai lagi lagu tu. Nah, dia tinggal kereta hijau lalu. Kereta hijau lalu. Kereta hak biru lalu, dia buat jalan suku pula dah. Silin, tanin nara ni, tanin jalan ni, ataupun tanin nara. Dia buat jalan suku pula. Bukan gitu tak jalan dulu. Di buat tepi tu. Gitu buat tepi tu. Silin tu. Hak tu, kereta biru. Ha, cuba kita terbayar tengok. Hak ni 75 tahun dah lama jadi ni. Bukan di wazah lah, di seluruh Israel. Wazah tak boleh nak buat gapa. Tak boleh nak buat gapa hak saya raya ni. Di Dufah, di West Bank, di seluruh Israel. Orang Arab ada lagi. Orang Arab duduk di Dufah, West Bank tu sebanyak 3 juta lebih. West Bank ni pun tarang kilometer dia 5,000, dekat-dekat dengan 9,000 tarang kilometer. 5,800 lebih tarang kilometer besar Dufah ni. Hak duduk. Jadi di Dufah tu lah adanya Masjid Al-Aqsa. Duduk Masjid Al-Aqsa situ. Ha, kita jangan terlupa. Jadi kawasan Dufah ni lah dia buat jalan baru, dia patana di tepi-tepi kampung orang Islam. Kalau misalnya kawasan ni, Bapu Berau, nah ni. Orang Islam duduk situ tapi tak ada maju, tak ada maju. Nah, tak ada kemajuan, tidak ada pembangunan. Rumah lagu mana 100 tahun dulu, lagu tu. Nak baiki rumah, nak baiki atap, nak baiki sutuh, hak tembuh tu kena pakai masa 3 tahun lebih. Tong kam tong wak kena wak kamrong 3 tahun nak gi baiki rumah kita. Patu kalau boleh pun kena bayar cukai banyak yang tak mampu. Yang tak mampu nak buat batas kepingnya, kena bayar cukai supaya dengan buat rumah semula. Tak ada gamak langsung. Berapa ribu dolar dia minta untuk nak ganti baiki hak-hak ti. Ha tu cara. Tidak gitu, ha, kalau tinggi ke, mun boleh duduk dah. Boleh duduk, tak boleh duduk, dipindah ke lain. Ha dia nak situ, dia nak. Ha ada orang pindah ke lain. Ha pindah ke lain, hak kawasan dia ni kawasan hak resmi. Dipindah di dia panggil di tebing barat. Di kawasan Al-Quds balik timur dia pergi rapah kawasan Al-Gharbiyah. Nah, tapi hak timur ni dia pergi pada orang Arab lagi. Orang Arab mana? Orang Islam lah. Orang Islam pergi duduk situ. Tapi duduk situ duduk dengan bumi haram, bumi hak tidak resmi. Dia tak pergi ke rakyat teh. Nah, lepas tu siapa bila-bila sepanjang kata dia tanah dia, muka tanah dia juga. Dia kata dia tanah dia. Hak tidin sengwan, tidin hak kajak. Dia berhak nak pergi utuh bila-bila masa. Tu. Siapa masa saya duduk ayat sama dah, dia ada kantian daripada apa dia panggil obato ke mudah mempak kita ataupun daripada sepatih sebahan. Kita tepek. Dalam seminggu ni, mungkin nak pindah rumah ni. Lepas tu pergi ke lain, ke anak gimana. Nak pindah. Lepas tu, kena belanja sendiri. Nak pindah lagu mana, nak putus lagu mana rumah tu, kena belanja sendiri. Kalau lepas daripada masa aku ditimpuh ni, aku akan wari kereta menyodok, jentolok, mari peracu. Rugi banyak mana, mungkin nak bayar pula dah.
Kita kena bayar. Kereta jentolak berapa kot saja. Nah, hak dia maiduk pelacur rumah kita ni, kita kena bayar harga rugi masa kereta menyedak tu maiduk pelacur rumah kita. La ilaha illallah. Lagu tu lah duduk hidup sama lama ni 50 tahun dah ni. Hak dia tu fahar biah lagu tu nama duduk. 75 tahun hak mereka mari duduk menguasai menguasai Palestin, dan 50 tahun lebih ni, 50 sekitar 55 tahun ni daripada 1967 hak lepas perang Songkram Hokwan tu, 50 tahun lebih dia mai duduk meretas di Al-Quds balik Syarqiyah. Orang Islam 3 juta lebih lagi duduk di kawasan Al-Quds Al-Masjid Al-Aqsa tu. Nah, tapi kena duduk tindah. Situlah hak puak-puak Gazah ni, hak puak hidup lari hidup di Gazah ni. Duduk lari hidup Gazah. Nah, Gazah ni sepek ke? Sungai Padi tu, saya duduk ayak tu. Dalam 390 tarang kilometer, tu ya. Panjang 40 kilo, luas 12 kilo. Lebih kurang. Tu ya. Gitu, hak tu, hak tak nak tahan tu, duduk tengok waris demo, tengok sedara demo, duduk kena putus rumah anak hari tu. Hak demo ni lah Gazah ni, duduk bangkitnya. Dan balik askar Yahudi tak boleh nak mari serai tah darat di Gazah ni, tak boleh. Dia kena mari dengan bong ya, dengan kapal terbang ya, dia boleh mari. Hak muka lain dengan nyodok dengan kereta kebar dia tak boleh mari. Mari gua modem ni. Jadi hak tepat dia duduk ngenak sungguhnya di Dhufah Al-Gharbiyah. Nah, gambar-gambar kita duduk tengok, duduk tolok orang sejik Aqsa. Sejik Aqsa tu di Dhufah Al-Gharbiyah, bukan di Gazah. Jauh dia 50-60 kilo lagi. Ha, duduk situ. Jadi apa saja nak mengyahudikan bumi bumi Palestin tu, dia nak mengyahudikan di Dhufah tu, West Bank tu. Di Gazah tak leh, di Gazah tak leh, duduk jadi Arab situ lagi lah alhamdulillah. Tapi dia panggil kena duduk peracur sama dia, mai peracur ni ni ha, 50 hari lebih dekat dengan 2 bulan dah ni peracur habis 90% lebih rumah di Gazah hancur ya. Kita akal dah 500 ribu hancur, 500 ribu buah rumah hancur. Tak hancur, tapi bukan hancur semua, tapi hancur tak boleh masuk, hancur kena bang. Siapa nak berani? Tak boleh, tak boleh duduk. Nak baik baik lagu mana tak tahu. Hak hancur lebur langsungnya 200 ribu lebih, dekat-dekat dengan 300 ribu hak tu hancur lebur. Nah, masjid siapa kau beribu. Nah, hancur dia boleh hancur lagu tu. Sebab tu di Gazah pun walaupun bandar lama, tapi dia jadi bandar baru juga. Mungkin kena duk wak semua. Supaya bandar baru. Alam kita tengok dalam gambar ke, apa dia naik 10 lapis, 20 lapis. Dia duduk lagu tu. Orang Gazah dia duduk satu satu rumah tu 40 orang. 40 orang. Nah, saya minggu bang ni tu jumpa dengan Dr. Syarif. Semalam dia kata isteri dia duduk menangis, duduk teriak. Kerana apa? Orang isteri dia kena bang. Nah, 40 orang mati sekaligus dalam rumah. 40 orang. Dia duduk lagu tu. Dia duduk pasang keluarga. Pasal panah tak ada. Nah, tu. Ha, tu dia panggil Yahudi tepat. Yahudi bumi. Dan Yahudi penduduk. Allah, Yahudi penduduk. Nah, Yahudi penduduk. Nak buat lagu mana Yahudi penduduk? Sebagai ringkah dia, saya baca ke apa. Pengesan ni lah, Yahudi penduduk ni. Dia hamak habis orang asal, lepas tu mari bubuh orang dia. Itu Yahudi penduduk. Yahudinisasi tempat, maknanya meruntuhkan kediaman dan menghalang pembinaan baru. Haa, sana juga lah. Nah. Tembok, dia buat baru lah, buat sanyalak dia baru. Supaya kampung Ronghai, tembok meratap ataupun tembok menangis, kampung Ronghai. Dia baru buat je tu. Dia bawa cerita kata sini hak tepat dia kata kerana apa dia kehilangan ke apa tepat dinding kuih hak Sulaiman pada masa dulu Nabi Sulaiman demo tu. Ha, dia air sini. Dia buat situ buat cerita, lepas tu dia pakat piak kita atuk dinding apa dia dahi dia di dinding kampung Ronghai. Kampung Ronghai itu situ tu dia panggil Kubah Al-Buraq. Nabi besta tambak buruk dia sebelum pada naik ke Mi'raj, nak Mi'raj situ. Ha, situ buruk dia panggil Masjid Buruk. Tapi sekarang ni tak ada lah nama Masjid Buruk lah. Ada kampung Ronghai tu. Nama dia tukar habis lah, tukar. Ha, tu dia. Pas situ dia ada pintu Maghribah. Pintu puak-puak Maghribah ni Maghribi. Maghribi ni mana? Maroko lah. Maroko. Kerana
pada masa Salahuddin Al-Ayyubi dulu, nah puak-puak Maghribi ni mari duduk tolong perek, nah untuk nak memerdekakan pada Al-Masjid Al-Aqsa. Nah dia puak-puak sekalian siapa kebenar, apabila benar Salahuddin buih sebucu tanah kawasan Al-Quds Syarqiyah, Al-Quds balik-balik sebelah timur ni, wui kepada puak-puak Maghribi duduk. Dia duduk situ. Jadi terkena kepada daripada Babu Al-Mugharibah. Puak-puak Maghrib. Tapi lah ni, tak ada nama tu, jadi kapung Yahudi biar. Nah, terjadi Ahmad. Nah, waktu dia panggil Yahudinisasi tempat. Yahudinisasi pendidikan. Allah, hang tengok lagi. Lagu mana dia nak mengyahudikan Laksud. Laksud orang Islam 3 juta duk ngaji dah. Duk ngaji di bumi, di kawasan hak dia duk jajah. Kawasan Dufah, kawasan West Bank ni. Hak saya duk ayat ni West Bank ni, kita jangan tukar di Razah. Razah tak apa. Ngapa Kru'ah duk ngaji Kru'ah, duk ngaji sejarah apa semua, tak apa di Razah ni. Hak ni hak di West Bank. Dia kata lagu mana? Menjadikan pelajar tidak boleh bersekolah dengan menghalang mereka dari mendapat hak pendidikan ataupun menutup jalan mereka ke sekolah dengan sekatan-sekatan tentera. Hak ni nak pergi. Budak umur 7 tahun, 8 tahun. Khabar-khabar pergi, nak pergi sekolah, kena sekat. Tak boleh pergi sekolah. Ada ke? Kita rasa dengar tak? Kena duduk situ. Pas budak nak buat lagu anak. Budak-budak, anak-anak hak sekolah. Yahudi sekat tak sewi ngaji. Ya telefon. Telefon ke sekolah dia, guru besar dia. Kata kami kena sekat. Jadi guru besar apa arah pada cikgu? Hah, mungkin situ, mungkin ngajar di sana. Ngajar di Batah. Ngajar di Pontahan tu. Ngajar situ, cari. Ah, jadi lawai demo. Tu lawai ada lagu tu. Tapi bukan tiap-tiap hari. Tapi ada berlaku lagu tu. Dalam sebulan dua bulan dia buat lagu tu. Tapi dah matang hari, tak ada apa. Dah tak sering ngaji di sekolah, kami nak buat kelas di jalan raya tu. Ngaji buat dia. Ni nak ayat kata orang-orang Palestin. Dia nak gitu. Nah, tu. Jadi ada gambar tu. Ada gambar hok budak-budak sekolah tu ngaji di jalan raya. Kan okey tu. Cakap. Menghalang guru-guru dengan menangkap mereka dan mengenakan tekanan ke atas mereka. Guru-guru hok sekolah nak pergi pula kena sekat, kena kot tu kot ni macam-macam. Dalam bumi demo, dalam sekolah demo. Mengganggu sistem pendidikan dengan campur tangan dalam bahan pengajian dan mengarahkan ulang cetak bagi membuang darinya sebarang unsur agama-agama yang berkaitan dengan Palestin atau nilai kenegaraan sama ada dari aspek sejarah, gambar, slogan maupun pelajaran. Sekolah-sekolah gambar-gambar apa semua dalam buku-buku hak ada sejarah. Sejarah Palestin potong bih buah bih. Ada kebangsaan lagu kebangsaan hak Palestin dia buah. Patu cetak semula. Ha, ni. Sebagai contoh tengok dalam gambar hak ni dia panggil apa dia lagu negara Palestin. Boleh nak ngajar tapi kena sapu, kena giping semula. Patu kosong sini, tak ada kosong. Kosong. Kena buah. Ha, tu dia. Ha, tu dia panggil Yahudinisasi pendidikan. Apa yang diketahui mereka memenuhkan pendidikan pelajar Yahudi dengan kedengkian pada bangsa Arab, Islam dan menyeru kepada penghapusan etnik dengan apa dia pemesungan sejarah dan realiti. Pemesungan sejarah maknanya bid'ah tentang pawatsat. Di waktu yang sama dia diajar anak-anak dia, sekolah-sekolah anak dia tu ayat kata, ni orang Arab tu orang mari rebut negeri kita. Kalau dia tak mati, kalau kita tak bunuh dia, maka satu hari dia akan mai bunuh kita. Hak ni dia pergi duduk upah telinga tiap-tiap hari budak-budak Yahudi. Pelajar-pelajar dia, lapisan dia baru. Sebab tu orang Yahudi ni dia boleh bunuh orang-orang Arab bila-bila masa saja. Budak kanak-kanak 7,000, 8,000 yang mati itu bagi dia itulah akan menjadi pengganah pada masa depan. Sebab tu dia bunuh selalu. Nah, pengganah. Jadi kokanrai semua dalam negeri di Gaza, semua di apa dia di tanah Palestin orang Arab tu semua kokanrai belaka bagi dia. Orang tunjuk muka dia tu
Masuk gua 8 tahun. Tunjuk muka. Arak-arak tunjuk muka. Tak tunjuk apa muka tanah. Rumah kawai. Kawai nak ginduk rumah kawai. Hak demo, hak demo mari duduk. Rapah apa semua. Jadi masuk, nana masuk penjara. Waktu dia panggil Yahudinisasi pendidikan. Pengisytiharan Al-Quds sebagai ibu negara bersama oleh Israel. Ini isytihar. Dulu ibu negara dia di Tel Aviv 1948 dulu dia isytihar. Baru ni 1917. Siapa isytihar? Presiden hok gila tu. Tak pu Trump. Dia isytihar 1917. Dia gi isytihar kata lepas pada neng ibu kota Israel ialah di Al-Quds 1917 ya, bang. Baru 5 tahun. Dia gi isytihar situ. Ibu kota. Lepas tu adalah dia sendiri, negeri Amerika sendiri itu adalah negeri, negeri yang pertama yang diletak apa dia panggil kedutaan di Al-Quds. Bumi Al-Quds kawasan Al-Masjid Al-Aqsa tu, Al-Quds. Bukan di Tel Aviv jauh nudak. Padahal semuanya ini adalah dilarang oleh bangsa-bangsa bersatu, oleh dunia Islam semua pakat tak sah berlaku. Tapi tak ada arwah dia pergi boleh buat. Dia pergi boleh ele. Boleh ele ibu kota di rumah di kampung halaman di tanah air Yorak, di tanah air Palestin. Ah, panggil teruk sungguh buat dia. Dia tepat demo, dia pergi ele lagu tu. Jadi sebab itulah di dia panggil apa dia di tengah-tengah kelesuan negara Arab dan dunia Islam dalam memberi pengaruh pada politik antarabangsa. Hak tu. Kalau kita ada rumah situ ya. Kelesuan. Diam, sunyi, buta, beku, pekok orang panggil. Benda inilah menyebabkan Yahudi itu, Israel itu boleh bangkit. Ada ayat dah dua perkara dah. Dua pacai, dua faktor, dua sebab yang boleh menyebabkan Israel itu boleh bangkit lagi dia. Sampai hari ini ada dua perkara ni ya, tak ada lain. Satu, bantuan daripada Amerika Syarikat tanpa hudud, tanpa balas apa dia batasan bila hudud, maknanya ad'am min Amerika bila hudud, bantuan daripada Amerika tanpa sekatan. Tak ada gapo saja dia, anak bungsu dia, anak dia ikut dia nak buat lagu mana we duit dengan we bede we senjata gapo semua ditaja oleh Amerika. Lagu tu. Nah, tu saya dah ayat dah mengubah kata Perdana Menteri Menteri Luar Negeri dia Amerika. Dia isytihar kata aku nak kecek lepas badan ni, aku bukan kecek atas nama Menteri Luar Amerika, tapi aku akan berkecek atas nama aku seorang Yahudi. Kecek lagu tu. Tu Amerika dah. Sebab tu dia we bantu tak tahu banyak mana lah duit dia tu. Kita dah kuasa dia buat dia habis belanja-belanja tu, dia pergi minta basic dia lain pula sikit lagi. Setahun dua tahun lagi dia buat ngiga. Dia buat pergi basic. Kata aku habis banyak ni. Mu tolong saya. Sepengah dia buat baru ni dah. Siapa tolong saya? Ha, tu tak ada arah. Nari-nari arah kita. Tolong saya. Nah, dia nak habis dah. Habis. Beribu juta sehari dia kena belanja dalam masa 50-60 hari ni. Beribu juta dolar sehari-sehari. Bukan biasa. 300 ribu orang ni. Nah, dengan tentera-tentera gapo dia panggil asal sama gapo semua mari 300 ribu orang. Nah, pas 300 ribu kena wiprakan lagi, kena macam-macam, kena dengan anak, kena sara, anak isteri gapo semua, macam-macam kena belanja. Tapi tak apa, ada orang yang bayar pula. Allah musta'an, tak ada arah tu. Nah. Satu, dia panggil bantuan tanpa zakat, tanpa hudud daripada pihak Amerika dan pihak Barat. Yang kedua ni, kelesuan, kelemahan ni daripada negeri Arab dan negeri Islam tanpa hudud juga. Tanpa hudud mai mi camkat kanyap nganti mai camkat kolok Islam dan kolok Arab ikut dia mawak lagu mana. Jadi dua kawan ni yang menjadi tunjang nah kepada terbentuknya negara haram Yahudi sekarang. Dua tu. Balik demo sokong sungguh, balik kita senyap sungguh. Lagu tu.
75 tahun senyap. Kalau perai pun perai bahum belawak, Allah tak ada dah orang-orang buat belawak perai. Nanti datang sekali perai, sekali bergama ya, habis sebucu, sekali bergama habis sebucu, habis sama. Nah, 1967 tu kan perai dunia, dunia Arab Songkram Hokwan. Pok-pok kita pelajar-pelajar, anak-anak muda hok boleh baca ni, bacalah Songkram Hokwan. Nah, tapi kalau baca hok saya tak temu lagi tujuan. Kerana gapo Allah tak tahu cari headphone kan pai-pai mai je. Tapi kalau kita boleh cari makalah-makalah hok itu tulis harap, oh kita tahu kata dia mau bersendiwara. Ketua hok naipan hok duduk jaga naik kong gapo semua tu orang Yahudi belaka. Puak Yahudi belaka. Ataupun orang Arab yang dikontrol oleh Yahudi pula. Tu patut ya Allah apa? Dengar jolinya panggil nak rong nak ten rabam mai duduk wis semangat kepada tentera-tentera Arab. Minu ayo tino gapo semua mari duduk. Gapo panggil sang kuam hek he mai kap kon Arab. Jadi lagu tu bah bila tu nak tolong? Ada tanya mata Nasrullah, tak ada lagu tu. Tuhan tak akan ditolong kepada orang-orang yang derhaka kepada Allah untuk nak membebaskan rumah Allah. Tak boleh jadi. Kita kena yakin situ, kena letak situ. Tak boleh jadi. Orang-orang macam Mahmud Abah, Tuhan tidak akan beri kepada mereka ini untuk nak membebaskan Al-Masjid Al-Aqsa. Tempat Masjid Al-Aqsa, tempat bersih. Barakah para anbiya, para nabi Rasulullah SAW. Nah, tempat tuan Nabi Isa, macam-macam situ berkah. Pasal gimana nak uji kepada orang yang tak kerti semaya? Bagaimana orang tak muka-muka yang tidak pernah apa dia ada dengan semaya? Tak ada. Nur, Al-Quran, tak biasa temu. Nah, Mahmud Abah tu, kalau terbang-terbang pun, dia semaya dua kali dalam setahun. Di sejik Masjid Al-Aqsa tu. Semaya raya, puasa sekali, semaya raya Aidil Adha. Cuba kita perhati. Tu, dalam gambar gagal tu. Dia tu. Dia tu boleh lah kalau semaya lagu mana tak tahu Allah alam, tapi orang pengikut dia tu gak-gak dia ropo-po dia tu gak saya selalu dah kata dia mau minta biasa semaya tak tahu nak akik lagu mana, tak tahu nak rokok lagu mana, bawa sujuk tak tahu kawan tu bangun, kawan tu duduk muka nak tahu biasa semaya. La ilaha illallah. Pada mana nak pergi jaga, nak mari jaga apa Al-Masjid Al-Aqsa, tak boleh jadi. Kalaulah Mahmud Abah tu ada mengaji agama sikit, ada iman sikit dalam dada dia tu, dia kena jadi tak iman lah, tak iman Masjid Al-Aqsa. Biasa dengar lah kok kita, biasa tengok dak Mahmud Abah jadi tak iman di Al-Masjid Al-Aqsa. Kerana Mahmud Abah duduk situ, dia jadi orang panggil gapo ongkon organisasi yang kena, yang diresmi oleh pihak Yahudi dah, Yahudi Wifaikia lah yang masuk Masjid Al-Aqsa bila-bila pun. Sepatutnya dia kena jadi terima ya? Paling kurangnya semayang sekali sehari baca ketubuh di Masjid Al-Aqsa. Pemimpin ke? Pemimpin nak pada Masjid Al-Aqsa. Bapa tak boleh jadi, tak boleh baca ketubuh, tak boleh terima. Tak tahu dia patihah boleh jadi nyanyak. Kau ngapa tahiyak tak tahu. Nah, Allah jadi lagu ni dunia mari duduk serah kepada seorang pemimpin untuk nak merdekakan Al-Masjid Al-Aqsa. Hak kita tahu lah ni, hak bila badan ni pun lebih kurang ya. Lebih kurang ya. Cuma hak dulu tu pakai subeh. Allah musta. Pakai subeh. Tapi bini dia Allah jijak hijab lah. Hak tu hak mati dah. Jijak hijab. Bini dia orang Kristian tak tahu ke mana. Anak dia lain tak tahu kata gapol. Tak tahu mana. Tu kita ingat molek lah. Nah, orang-orang berjual gapa semua ni. Berjual, hak nu berjual Masjid Al-Aqsa dah. Anak tak tahu pergi ke mana, bini tak tahu pergi ke mana, tak ada pakai kelubung sekali. Tak ada pakai hijab. Kalau lagu ni berlaku juga tak kita lah saudara. Tak boleh jadi. Kalau berdeka pun tak ada berdeka Islam sekali. Islam tidak berdeka, syariat tidak berdeka, akidah tidak berdeka. Itu dia. Sebab apa? Sebab tu dia duduk situ, duduk situ. Jadi daripada sinilah puak budak-budak pakat duk perhati ni, dia tak boleh nak harap dah orang tua. Tak boleh nak harap dah kepada sistem-sistem pemerintahan orang-orang Arab. Pemimpin-pemimpin orang Arab. Tak boleh dah. Nah,
kepada organisasi, kepada satu pertubuhan. Nah, yang duduk nak dekor plus dengan PLO tu, tak boleh nak harap dah. Kalau itu kita nak buat sendiri. Ha, tu. Mula. Situ dia panggil intifadah. Dan intifadah ni apa? Intifadah mana satu kesedaran. Satu kesedaran. Intifadah. Pada tahun 2000 lah. Tahun 2000. Akhir-akhir 90 tu dia mula bangkit. Bangkit dengan anak-anak batu kan? Anak-anak batu dengan bakar taya-taya. Nah, tapi setelah daripada 20-30 tahun, mereka ini membesar. Itu dia mari. Timurnya, timur baru ni, 47 baru ni, Tufanul Aqsa. Tufan ni, apa makna tufan? Angin ribut kencang yang mari bersama dengan air banjir. Air ombak lalu dah. Air bah, air banjir sekali dengan ribut. Ribut tu baik bagaimana? Tu baik daripada Al-Aqsa. Dia mau duduk banyak lama dah bersabar, 75 tahun dah ni. Sebab tu nyat tubek kita lalu tu nyat tubek habis. Nah, daripada Al-Masjid Al-Aqsa. Jadi gapo tugas kita setelah daripada mereka apa dia pengisytiharan apa dia Al-Quds, penukaran nama tempat jalan dan bangunan macam-macam ni. Penukaran nama mercu, tanda bersejarah tak ada habis. Sejarah orang duduk buat 1400, 1300 tahun dulu habis ni cing tak ada. Mai timur baru lah, timur baru. Jadi timurnya apa dia orang panggil apa Tufanul Aqsa Hasan. Apa lu timur Tufanul Aqsa, maka bagaimana dunia sekarang lah ni dengan Tufanul Aqsa ni. Nah, budak-budak ya mula 18 20 ya 47 tu ada dah mau buat kerja. Kita biasa kata Gaza adalah penjara yang paling besar sekali atas dunia. Tetapi sekaligus Gaza adalah universiti, adalah sekolah yang mengajar seluruh dunia. Dia jadi lagu tu. Bukan penjara. Memang dia penjara, dia kena sekat sungguh. Tapi sekarang lah ni, dia duduk ajar buat kita ni. Allah, ajar banyak. Orang boleh kutip, kutip lah. Orang tak boleh duduk situ. Belah lah. Orang boleh kutip, kutip. Hidup. Allahu Rabbi. Nah, dalam hadis kita akhiri dengan hadis Abu Umamah. Malam yagzu, sesiapa tidak pernah berperang. Au yujahiz ghazian, ataupun tidak pernah membekal kepada orang perang orang. Au yakhluf ghazian fi ahlihi bi khair, ataupun tidak pernah tinggal benar-benar kebaikan kepada keluarga orang perang orang ahli orang ghazi. Tiga kali ada. Atau belakang adalah hadis. Mana-mana sahabat boleh. Satu, turun ke media sendiri. Malam yagzu. Au yujahiz ghazian, ataupun tajhiz, membuat kelengkapan kepada orang perang. Tolong beli kasut dia. Tolong beli senjata kepada dia. Tolong apa saja, belilah. Kerana dia tak ada modal. So, dua. Yang ketiga, tidak yakhluf ghazian fi ahlihi bi khair. Tidak pernah meninggalkan kepada ahli keluarga orang tu dengan kebaikan. Ini kebaikan lah. Beras kopi kau pergi ke rumah dia. Apa lagi? Dia nak apa? Dia nak minyak kau. Dia nak sayur anak dia kau ngaji 10 kot, 20 kot. Tak pergi kepada keluarga dia. Man. Allah. Dengan malak. Nabi kata kan, Ibn Majah, Abu Daud ni. Hadis Hasan lah. Asabahullahu biqari'atin qabla yaumil qiyamah. Allah akan mengenakan kepada dia dengan qari'ah. Biqari'atin. Gapo qari'ah tu baca. Al-qari'ah dadah. Biqari'ah tu. Dengan satu kejutan. Qabla yaumil qiyamah. Sebelum pada hari kiamat. Sebelum pada berlaku kiamat, dia ni kena qari'ah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, apa kita nak buat lagu mana? Kita nak buat lagu mana ni? Tengok tak tak sibuk tak segi lama jadi mai semangat bakagi tak ada ni. Nah, paling kurangnya yujahiz ghazian. Kalau tak boleh yujahiz ghazian, ni hanya kita nak yakhluf ghazian fi ahlihi bi khair. Orang semua di Gaza tu oleh sehati belakang, orang kecek bahasa tu lho.
daripada pemimpin atas suk kepada bawah budak boleh kecil umur 5 tahun 6 tahun. Cubalah dengar lah ni. Dalam kerja saya tak ada nak waktu baik. Waktu baik. Tapi banyak. Budak umur 7 tahun, 8 tahun. Anak dara, remaja, orang umur 30, 40. Orang yang apa dia mati, anak 3, 4 orang, 10, 10 orang dalam keluarga. Ayah, sidi, tok. Kecil lupa. Pak kita nak cari mana lagi orang lagu ni? Kecek supo. Saya dah banyak sama dah. Kecek, hei Hamas, hei Mukawamah, mun teruskanlah, marah ke depan. Kami tetap bersamamu. Ya kecek lagu tu berlaku. Budak-budak sendiri, umur 7 tahun, 8 tahun. Nah. Kalau ada masa, saya akan buka. Nam budak. Lah ni tiap-tiap hari dia duduk kecek. Budak. Ibu harus duduk dakak anak. Harus duduk dakak anak. Umur 40-50. Lagu tu, kecek. Hei dunia, hei Hamas. Nah, kami sayang kepada anak kami. Kami teriak tangis. Tapi bumi Al-Quds dan Al-Masjid Al-Aqsa lebih kami sayang lebih pada anak kami. Berbujuk buta kali ganda lagi. Ya lagu tu dia sebut. Tak ada lah. Siapa yang tak ajar dia? Siapa yang tak ajar dia? Ha, tu kita kena tahu. Nah, ada nama dia Isra. Kita tengok hak baru ni ya. Hak orang penukar apa dia... Tawenen. Ada seorang ibu main hidung ropong habis. Muka punuh. Tangan kudung. Tubuh lain tak tahu lah lagu mana tubuh dia. Kita tak boleh tengok. Tapi tangan kudung. Daripada orang plastik. Masya Allah. Plastik ni. Allah. Jangok. Tina yata. Jangok belakang buat dia. Orang jangok. Tapi dia duduk dalam penjara Yahudi. Tak silap 8 tahun. Klik dia. Klik dia antara. Dengar hidung tak ada rupa habis. Rupa habis muka. Cerah habis. Orang lagi sampai lagu mana Kak Israq tolong wakil perasaan. Dia katakan, aku malu untuk nak royak kata, nak kata kita ni gembira suka. Aku malu. Aku nak suka hari ni, aku malu. Kenapa? Aku tahu kata banyak lagi saing-saing kawan-kawan aku yang berada di penjara. Aku tak gamuk. Itu apa tu maknanya? Umur 40-50 gitu. Nah, mati duduk dalam penjara 8 tahun. Ada budak-budak umur 8 tahun, mari duduk 10 tahun, duduk 20 tahun. Mari tu habis dah pala. Gamuk habis dah. Kena duduk masuk kata umur 8 tahun, 10 tahun. Tapi mari itu dia panggil apa? Sedikit pun dia tidak pernah gemetar. Walaupun dia tahu. Dia tahu, kalau dia kecek lagu ni, dia geroyak kata negatif sikit kepada Israel, dia akan ditangkap bila masa. Dia tahu. Tapi, dia lawa. Dia lawa. Itu. Jadi, insyaAllah, bapak kita, bantulah mereka. Nah, lepas tu kita jangan beri kata, berasa kata kita dulu banyak jangan. Wala tamun tastakthir. Hak benda kita duk wil tu dah 1,000, 10,000, siapa ke 100, siapa ke juta pun itu adalah setitik air di dalam lautan kesengsaraan mereka. Tu. Kita nak jauh banyak anak pun kada tu. Hancur semua. Patut hancur semua pahala ni. Hancur. Dah mau pergi ke rumah. Nah, dia mau tengok rumah, dia mau apa semua. Tapi Allah hati kuat lah mani. Nah, bawa dia mau boleh pergi tengok rumah. Main bola dah. Budak-budak ada apa. Main bola, duk main jual, duk winner, duk goreng, nanak ke bawah. Bawah-bawah apa dia. Apa dia. Serpeher untuk rumah-rumah. Ada apa ni? Supaya tak ada berlaku gapo. Nah, siapa ke nama nak apa dia berita. Gambar-gambar hak ni pun. Menyayukkan hati orang kafir sendiri pun tengok dia kata orang Palestin ni buat hati Tuhan buat hati dia lagu mana ni. Nah, tengok seorang apa dia tok kan okay? jadi cucu dia mati tu kita tengok dalam ni roh tu. Oh gaman ni suci dunia ni siapa-siapa tak saya tengok lagi tengoklah hari ni roh anak cucu dia nama Rim dia duduk banyak puluh ya dalam keluarga setiap keluarga dia ni cucu berkepok pakai surbet tu CD dia ada tapi hubungnya dia masya Allah pagi ni saya temu pula
hak dia mau duduk atas mari, hak masa dia duduk main dengan cucu dia. Allah. Eh, kata si Dini, orang saya pada cucu dia sungguh. Saya duduk main, duduk galak, duduk masa kecil-kecil lagi. Nah, lah ni, dia kata gapo, dia tengok ada gapo kalung. Kalung gapo tahu daripada cicing kan, ada sok. Dia dah ikat tak sama ni, eh? Subek dah. Ha, subek, subek. Metak di baju dia. Jadi roh, roh. Gapo mana roh, roh. Roh bagi roh aku. Jadi, hari itu dia panggil hebat, hebat. Oh ya dia. Habis segala-galanya, tetapi mereka boleh bangkit lagi. Nah, apa dia, semangat mereka, akidah. Supaya ada mawayat itulah. Tak boleh nak beratur akidah. Akidah dia mau kejak setara ni, kita mari duduk ayat kata dia mau bunuh. Waktu tolong mikir-mikir lah. Siapa yang bunuh sungguh? Tuh Allah, saya tak boleh, tak boleh nak ok sungguh sini. Nah, nyanyo pada pada orang kita yang mai duduk buruk sangka dan jahat sangka pada orang yang sanggup apa dia berkorban apa saja yang mereka ada. Itu saja. Nah, untuk hari ini insyaallah semoga Allah SWT memberkati kita semua, wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.